Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Anton Official. Di video kali ini kita akan membahas aplikasi terbaru yang dimana aplikasi ini cukup dengan melakukan registrasi kita dibayar sebesar Rp20.000. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan kita di sini teman-teman, apakah aplikasi ini aman atau tidak, dan selanjutnya apakah aplikasi ini real membayar ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan saldo Rp20.000 hanya dengan mendaftar. Jadi sebelum kita masuk ke sana teman-teman untuk membahas lebih dalam aplikasinya, di sini juga admin akan jelaskan dulu sebentar untuk cara registrasi ya di aplikasi ini ya. Nah, seperti ini teman-teman, kalau misalnya kalian mau mengklik link ya, link teman kalian nanti posisinya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ya, daftar dan dapatkan bonus Rp20.000 begitu ya teman-teman ya. Nah, di bagian ini di bawah kalian tuliskan nomor telepon, kemudian buat sandi, kemudian konfirmasi sandi, dan selanjutnya di bagian ini kalian tulis kode verifikasi yang ini yang di sebelah ya. Kalian tulis di sini, kemudian daftar, baru kalian download nantinya teman-teman aplikasinya. Kemudian kalian login dengan akun yang dari sini ya, nomor dan sandi yang kalian masukkan tadi ya, kalian login ke dalam aplikasinya. Di sini aplikasinya teman-teman udah singgah ya di aplikasi Play Store, yang dimana ini namanya Wong TSJ ya, San Andreas. Nah, jadi di sini teman-teman bisa kita lihat aplikasinya, dan di sini silahkan disimak terus ya teman-teman ya penjelasan dari aplikasi ini, dan jangan buru-buru mengambil kesimpulan untuk menggunakan aplikasi ini terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini untuk tentang aplikasi platform pemasaran jaringan dengan potensi pengembangan ya teman-teman ya. Nanas didirikan pada tahun 2022 katanya, dan di sini dirilis di tahun 2022. Ini tanggal 16 Juni ya, dirilis di aplikasi Play Store teman-teman ya, begitu. Nah, next teman-teman kita lihat ya kedalaman aplikasinya seperti ini ya. Jadi di sini teman-teman untuk aplikasi Nanas ini, dimana setelah kita melihat ya cara registrasi dan aplikasinya, tentunya kita lihat bagaimana cara kerja di aplikasi ini ya teman-teman ya. Di sini kita masuk ke halaman utama aplikasinya. Jadi inilah halaman beranda aplikasi Nanas ini ya teman-teman ya, seperti ini. Dan setelah saya amati untuk aplikasi ini teman-teman, di sini ada tersedia komoditas ya, dan di sini juga ada komoditas premium. Nah, di bagian ini ya, cara kerjanya di sini teman-teman, di sini juga bisa kita mengajak pengguna baru ya. Nah, di sini di aplikasi ini ya, bisa kita ajak pengguna baru. Dan di sini ibarat kayak aplikasi-aplikasi apa kemarin ya teman-teman ya, kalau nggak salah kayak Kompas ya kemarin, ada juga itu seperti di aplikasi AGT ya kalau nggak salah. Nah, di sini ada beberapa komoditas ya di sini teman-teman. Kalau misalnya seperti ini kita buat ya level 1, dan di sini bisa kita lihat jumlah pesanan hari ini satu saya sudah buat tadi, karena ada gratis ya teman-teman ya. Jadi ada gratis, saya sudah pesan tadi ini. Kemudian di sini penghasilan hariannya itu Rp104 ya. Kemudian di sini pendapatan bernilai tambahan hariannya ini ada Rp208. Dan di sini keterangan di bawah bisa kita lihat ya. Ya seperti ini. Satu undangan teman kamu untuk mengisi ulang. Jadi ini ada pengisian ya teman-teman ya. Jadi ada pengisian di aplikasi ini. Jadi saya menekankan buat teman-teman hindari untuk melakukan pengisian ya di aplikasi ini. Ya teman-teman ya, itu satu hal ya, hindari untuk melakukan pengisian. Kalau kalian mau mencoba aplikasi ini silahkan gunakan secara gratis, karena di sini ada fitur untuk mengajak pengguna baru. Dan jika kalian mengajak pengguna baru juga, informasikan teman-teman jangan dilakukan pengisian seperti itu ya. Memang awal terbukti membayar ya, 100% memang membayar, tapi ujung-ujungnya nanti ya kan kita sudah tahu ya beberapa aplikasi-aplikasi yang seperti ini, seperti itu teman-teman ya. Kemudian seorang teman mengisi contoh ini, kalau misalnya dia mengisi 100.000 untuk membuka pendaftaran besar, dan ini 15.000 ya teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi ada bonus juga kalau misalnya teman kita mau mengisi ya. Nah, itu untuk cara kerjanya ya di sini. Nah, di bagian yang ini ya, ini beberapa teman-teman ya, kalau misalnya macam kita ibaratnya menyewa ya ini teman-teman ya, karena kita isi nih untuk mau membeli contoh seperti ini. Ini ada ini 28 juta, gila banget ya.
Dan di sini pendapatannya di bagian ini bisa kita lihat ya, pendapatan bernilai tambahan ini berapa ini? 2.688.000 per hari. Berarti kan nggak masuk akal ini teman-teman ya. Oke, next teman-teman, di sini untuk di sini ada juga yang namanya penarikan ya. Di aplikasi ini ada penarikan juga teman-teman ya. Di sini ada fitur isi ulang ya, di sini ada penarikan tunai. Coba kita tap ya, di sini ada saldo tadi Rp20.000 yang dikasih tadi setelah kita registrasi ya melalui link teman ini. Nah di sini coba kita isi di sini teman-teman jumlah penarikan Rp20.000 ya, karena di sini ada saldo ya Rp20.000 ya, misalkan seperti ini. Kemudian teman-teman di sini kita tulis nama ya teman-teman ya, nama rekening kita ya, seperti itu ya, saya tulis dulu. Oke, kemudian teman-teman di sini kita tulis akun, nomor akun bank kita, kita tempel aja udah kita salin tadi. Kemudian di sini kita gunakan di sini teman-teman My Bank ya. Oke, selanjutnya di bagian ini kita tarik tentu ya, kita tentu ya, kita tarik. Nah di sini untuk penarikan bisa kita lihat konfirmasi penarikan teman-teman, apakah bisa ditarik atau tidak ini ya. Jumlah penarikan Rp20.000, biaya penangan Rp3.000, dan jumlah yang diterima nantinya Rp17.000. Coba kita konfirmasi aja teman-teman ya. Oke, mohon ditunggu. Dan di sini teman-teman rupanya ada batas penarikan guys ya, di sini ada Rp100.000 ya, di sini minimumnya itu Rp100.000, jadi kita nggak bisa melakukan penarikan di sini ya. Oke, seperti itu teman-teman ya, udah kita lihat semua aplikasinya. Oke, dan di sini bisa kita lihat juga ada 3 level ini ya, 3 tingkatan ya teman-teman ya, untuk bonus hadiahnya di sini. Dan untuk aturannya di bagian ini juga bisa kita lihat ya, aturan hadiah undangan, undang teman untuk mendaftar setelah teman mengisi ulang ya, dan menyelesaikan tugas pesan barang atas di atas ya Rp120.000 nih ya, Anda bisa mendapatkan hadiah uang tunai Rp10.000 ya, jadi hindarilah pengisian teman-teman ya. Oke, next teman-teman, di bagian ini ada juga ini misi nih, ini ada misi berjangka di sini. Jadi bagian ini di sini bisa kita mengajak pengguna baru, dan di sini bisa kita mendapatkan bonus Rp300.000 katanya ya, Rp300.000, dan ini ada waktunya teman-teman ya, ada waktunya. Oke, kalau misalnya tidak terselesai nanti di sini 48 jam ini, saya sudah coba tadi, saya coba lihat ya, kita lihat aturannya ya teman-teman ya. Begini ya, aturan aktivitas tunai, Anda dapat menarik uang tunai ya ketika Anda telah mengumpulkan 300.000 hadiah uang tunai dalam waktu 48 jam. Jadi kalau misalnya lewat dari 48 jam, berarti kita mengulangi lagi teman-teman ya, kita gagal untuk mendapatkan, seperti itu ya. Oke, kita tap tentu ya, jadi mengajak pengguna baru nih teman-teman ya, seperti itu ya di sini teman-teman ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti bisa kita sharing-sharing nanti di kolom komentar, ataupun kalian bisa bahas-bahas sendirilah nanti aplikasi ini teman-teman ya. Tapi admin ingatkan untuk kalian, kalau misalnya kalian mencoba ya, kalau mau mencoba aplikasi ini di sini teman-teman, admin harap ya hindari untuk melakukan pengisian di aplikasi ini, karena memang awalnya membayar ya, tapi lama-lama pasti akan pergi juga teman-teman, begitu ya. Oke, jadi kira-kira gitu, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.